desanya namanya Turgo. Turgo itu Merapi pun di Merapi. Merapi Utara ya. Nah ini kita mau nengok tempat apa Pak Jun ini? Pak? Kami tempat konservasi anggrek Merapi. Konservasi anggrek Merapi. Ada berapa spesies? Sebenarnya total yang telah kami temukan ada 110 spesies, tapi yang mungkin mampu kami budidayakan ada 80 spesies. Pak. 80 spesies. Sekarang kita lihat. Ya, monggo. Iya, biasanya orang menyebut baby sleeping. Baby sleeping. Iya, sifatnya gendut. Ini kalau diperhatikan ada kaki, tangan. Oh, gendut, ini ya bentuknya ya? Iya, Pak. Jadi kalau kamu lihat, ini bentuknya menarik. Ini seperti mukanya, ini ada dua tangannya, dan ini ada dua kakinya. Ini sudah ada 80-an. Yang nampak sekitar 80. Yang nampak 80. Mungkin ya Pak Durmansi ada sekitar 30. Oh. Jadi belum ada di sini, guys. Ada tapi mungkin masih di dalam spot dia. Oh, masih di dalam belum kelihatan. Iya, nunggu tumbuh, Pak. Ya, nggih. Lah terus rencana ke depan mau diapakan? Kami memang tujuan kami adalah konservasi dan edukasi. Iya. Jadi sedikit demi sedikit kami kembalikan ke habitat. Oh gitu. Tapi sementara ini dengan ini sudah cukup nggih, ngeten iki. Atau jenengan mau ada rencana untuk proses pengembalian sampai habitat itu akan dilebarkan, terus akan diupayakan sesuatu, ngeten? Ya, cuman saya orang kecil, orang lemah. Ya semampu saya, mungkin kami nggak punya seperti ini, ya kami kasih di luar Pak, seperti itu. Oh. Di luar. Itu kan sebenarnya cuma butuh greenhouse lagi, toh? Tapi ya. Enggak, toh? Nggak apa-apa, nggak ada. Tapi membantu nggak greenhouse gini? Iya, Pak. Ya, saya dibantu greenhouse. Betul, ini membantu untuk melakukan konservasi, pembudidayaan. Mana lebih bagus, ditaruh di sini apa di luar? Ya, kami ini untuk mengamankan biar tidak, kalau misalnya ada orang datang, kalau di luar nggak ada greenhouse kan seakan-akan tidak terawat. Oh, mungkin dia bisa, saya minta ini atau saya beli ini, kalau udah greenhouse ini, pintu saya tutup, selesai. Kan masuk, dia pasti izin. Iya, iya, iya. Ya, coba mau pasang baby, kemarin tuh tanyang itu. 4,5 juta gitu saya lah. 4,5 juta mau dari mana? Mau pasang wifi apa wife? Yang bagus mau. Oh, yang bagus wife sebenarnya. Oh, wife dulu apa? Apa? Ya dulu re wifi ini ku. Nah, iso ngoten kan terus digol jadi pariwisata, jadi edu wisata gitu. Orang mengerti soal ini, lobinya lebih asik gitu kan. Tapi yang saya harapkan wisatanya bukan wisata cuma sekedar melihatnya, tapi edukasi. Dong, edukasi, edukasi dan konservasi. Nah ini nanti proses begini ya, ya ini punyamu, sini taruh sini, kayak jembang, sesuatu yang memang edukasi di sini. Begitu sudah gede, besok kita kembalikan ke alam. Kami ikut lagi ya, wotok pemenang. Kalau ini dipesan Bu Mega. Iya. Baru mau cok koran, jenengan teng koran apa nggih? Konservasi, terus kalau kayak Nilii. Oh, oh itu di Turgo Bu, itu kecil saya main ke sana Bu. Nah, terus tadi Pak Nilii. Bu Mega kan suka banget sama tanaman. Iya. Namanya anggrek. Gitu.